وصحبه أجمعين. جميع المصنف الكتب الذي علمنا وتعلمنا أعد الله علينا من بركاته وكرماته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Ini yang kecil-kecil, mari maghrib apa jadwalnya le? Jadwalnya apa? Nah, ayo ngaji Quran, ya. Telaten ngiling bocil-bocil. Bismillahirrahmanirrahim. Lafati an Ibni Umar. Salat khauf. Ali ibni Umar qala qala Rasulullah. Demi An Khuzaifah sehdin nakhani. An Khuzaifah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Khuzaifata ten riwayatake saking sahabat Khuzaifah radhiyallahu anhu annan nabiyya sa'temene kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku salat sapa kanjeng Nabi salatul khauf ing salat khauf salat di medan perang bihaula kelawan iki-iki bihaula kelawan iki-iki hadihil kaifiyah al-khamisah min kaifiyati biha ulai kelawan iki-iki kaifiyah yaitu tata cara di atas rokatan kelawan sak rokaat wabihulha ulai lan kelawan iki-iki waha ulai lan kelawan iki-iki rokaat yang wabiha ula lan kelawan iki-iki cara rokatan kelawan sak rokaat walam yaktu lan orang walam yaktu lan orang modoni sebab kanjeng Nabi lan sahabat rawahu ngriwayatake ing hadis sebab Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wasakhakhahu lan mensukhihkan ing hadis sapa Ibnu Hibban wa misluhu lan iku madani hadis Ibnu Hibban inda Ibni Khuzaimah utawi sandingi Ibnu Khuzaimah an Ibni Abbas lantang mriki makna ijmaline kali hadis nisar an Ibni Umar wan ibni Umar lantin riwayatake saking sahabat ibni Umar radhiyallahu an qala dawu sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul khaufi utawi salat khauf salat di medan perang iku rakaatun satu rakaat ala wajhin ala ayyi wajhin ingatasi endi-endini cara karena tinemu apa wajin rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Al-Bazzar bisnatin kelawan sanad dhaifin kang apes makna ijmaline dua hadis niku halihil kaifiyah al-khamisah cara yang kelima kok tata carane sholat khauf
Wahya muskilatun, iki membingungkan. Li'annaha taqtadi al-iktisar ala rak'atin wahidatin dunal qudu. Sampai nek memahami hadis di atas, maka akan menetapkan sholat khauf niku ada yang cuma satu rakaat tidak qudu. Sing ala ayyi wajhin niku la iltiham. Ketika sudah perang ini ku kulit ketemu kulit, ya, sambil mempertahankan nyawa, karung bacok, karo anu, yang penting satu rokaat dan tidak kodo. Ya. Ketetapan satu rokaat tidak kodo niki dadekno muskil. Lagan riwayatnya do'if masalah lagi. Bi isnadin do'ifin. Qala asy-Syafi'i, Imam Syafi'i mengomentari hadis niki, hadzal hadis la yasbutu wa kafa bi hadzal qaul min hadzal imam khillan lil iskal wa akhadha akharun bi zahirihi. Dalam pandangan Imam Syafi'i hadis ini tidak ada. Wong dhaif lagi la yasbutu. Hadis dhaif itu gak kena digawe diambil untuk dasar hukum. Tapi lek fadhailul amal boleh. Tapi sebagian ulama yang lain ya dhahire ngono ya. Ya satu rakaat tidak qadha. Ada yang mengambil dhahirnya. Fa ja'alu sholatal khauf rak'atan wahidatan lil imam wal makmum. Ada yang berpendapat sholat khawf itu satu rokaat untuk imam dan makmum. Nah, kemarin kan satu rokaat bersama makmum yang ada di belakangnya. Dapat satu rokaat, imam berdiri, ngadet, maka makmumnya menyelesaikan. Pasukan yang lain masih berperang. Dapat dua rokaat, yang di belakang imam bubar, yang lain menyusul. Ada yang langsung dibaris menjadi dua baris sampai ada lima carang. Nah, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab-kitab fikih. Wan fiqhul hadis kaifiyatun khamisah li salatil khauf wal aduwi fi ghairi jihatil kiblat waqtisaru kulli ta'ifatin wal imam birok ataini. Cara yang kelima dari sholat khauf, sementara musuh tidak menghadap ke arah kiblat. Waktu saru kulli ta'ifatin, masing-masing teko imam karo makmum cuma mencukupkan dua rakaat. Iku sing elok an Hudzaifah nggih. Shalah sholatal khauf biha ula'i rokatan. Jadi sak rokaat selesai, terus dengan kelompok yang lain rokatan. Sak rokaat dan tanpa qudu. Nomor dua, sholatul khauf rokatun wahidah. Sholat khauf niku satu rokaat untuk hanya imam. Wal makmum ala ayyi jihadin kana. Lah makmumnya menghadap ke arah manapun, baik menghadap kiblat atau tidak. Wazalik indaman akhoda bidohiril hadis. Ya, carane banyak sekali sesuai kondisine. Kalau kondisinya tidak iltiham, jadi iltihamnya gak kulit ketemu kulit jarak jauh, maka bisa normal seperti kemarin. Ada yang dibaris dua sob, satu sob menyelesaikan, kemudian yang satu baru, yang satu tetap berdiri perang. Ada cara yang berikutnya, yang satunya tetap di depan berperang, yang satunya diimami Rasulullah. Ada yang langsung dua rakaat salam, dua rakaat salam. Jadi Rasulullah melakukan dua kali, ya berarti sudah tiga. Ada cara lagi kalau iltiham. Ada cara lagi kalau musuhnya tidak menghadap ke arah kiblat,
itu biayi apa ya? Biayi kaifiatin, dengan cara apapun itu sudah dianggap sholat. Dan selanjutnya wa anhu lan den riwayatake saking Ibnu Umar. Pokok intine aja ninggalno sholat. Apa maneh ninggalno sholat karena hal-hal sing napa rek gak semestinya melea menjadi rutinan meninggalkan sholat. Nuruti nafsu keluar-keluar begadang karo kanca terus sampean tertipu karo kaul lah aku lek meleke krana lek begadang ku jenenge sembrono kecuali kon meleke ku krana zikir kepegelen ngantuk ngoten terus subuhmu ilang nah itu namanya mboten sembrono wong begadange niku hal-hal yang tidak semestinya nggih. Akhirnya bentino terjadi kodok sholat. Pemane lek wis gedhe-gedhe re. Jadi biasane kodok sholat. Nggih. Ninggalno sholat iku dosa besar. Lek terus-terusan atine iso ketutup. Jadi ati sing ditutup dikei nasihat tidak bisa. Akeh ngene niku nggih. Iso tambah tuwek, tambah pinter, tapi omongane tambah angel saking geleke kodok sholat. Jangan dibiasakan ojo tertipu karo aku wis gedhe amalku wis akeh tobaté wis ro dalane gampang alah wis tambah setané sawenem keplok-keplok. Bismillahirrahmanirrahim wa anhu lan saking timboten hina wis kelas gedhe-gedhe pengurus guru-guru jamaah bukan satu hal yang hina satu keabdolan Kanjeng Nabi jamaah terus loro sakit jamaah terus nah, paham sih ceritanya ya nggih wis dadi mulai sakel jamaah coba nggih status-status nggih tetep berjamaah nggih. Jujur arek cilik isin, apa kan luwe mulya gak oleh niku ya. Ati iki aja sampai aduwe rasa lebih tinggi dibanding yang lain. Sampean jejer anak kecil, nggih, kata Imam Ghazali, anak ini jauh lebih mulia dari saya. Dia belum balek. Kalau ngelakoni apa-apa belum dosa. Ngono tuan. Anak ini sudah balek tapi masih kecil, dosanya belum sebanyak saya. Jadi hatimu maka gak sombong, jejer dengan siapapun, enjoy saja. Tenang ya, adik enek rasa wah ya seruwet ya, seruwet atau budal tertipu karo keagungan dirinya sendiri, padahal tidak ada agungnya apa-apa. Tenang ya. Itu sing bisik-bisiki sing mbumboni awakmu sing bijuki iku setan ngene iku ya sing bijuki setan oleh wis gedhe gak jamaah ora wajib ora sing makzir ora paling gak wis paham rohnya iki perintahi kanjeng Nabi bagaimana kita mencontoh kanjeng Nabi itu lebih kuat nggih Pak Yai salah ngomong bener lho ya. Laisa ora ono. Laisa kitabmu iki sing tak khawatirno kon mek pinter kitab tapi gak mudun nang ati. Paham gak? Ini yang paling berbahaya. Jadi ngajine tambah dhuwur, atine tambah apa? Hidayahnya tambah akeh. Lha nggih, tambah diamalno nggih. Nah, tambah titik-titik tak goleki ngene mang di kok titik. Oh, gak ngaji, gak ditazir. Memang buatan kula wajib, nah. Tapi lah, gak ngaji kape, kapan-kapan tak boleh ibangkan. Ya, ngaji lagi potensi keluar berarti. Ya, Gus Malik sering maghrib mula-mula matu nyelintut. Nah, ya Gus ya, ya. Oh, ini ada potensi selintut. Oh, ya dah, mulai ngono teruji berkali-kali. Takoni aina kuflut aina miftah ya kan kalau ya ya
ini kewaben itu setiap kejadian ada asbabul wurudnya, ada asbabul nuzule. Kalau tambah sing gede-gede bermaine di jeda di antara maghrib, ya harus diatur lagi. Ya. Ternyata dikai tarbiyah cara orang dewasa ora paham, walaupun gede maka cara pendidikannya cara anak, cara anak-anak. Ya apa petik gak metu teko anu ya kancing. Ya anggap baik ngono ya. Kacau dia. Nah, jadi kudu peka ya. Al-aqil yakfihil qalil. Anak-anak yang sudah dewasa, sudah cerdas-cerdas, cukup diisyarai sedikit sudah paham. Enggak perlu dipertanggungkan kayak anak ke anak kecil. Wa anhulan dan riwayatake saking sahabat Ibnu Umar marfu'an khali rupa hadis marfu' sampai kepada Rasul laisa ura'on iku fi sholatil khawfi ing dalam sholat khawf apa sahwun lali rojahu riwayatake ing hadis sabu ad-daru kutni bisnatin kelawan sanad do'ifin yang lemah mana ijmaline hadis di atas sholatul khawf kasairis sholawat. Jadi sholat khawf itu sama dengan sholat-sholat yang lain yadkhuluha as-sahwu, bisa dalam sholat khawf itu ada lupa ya. Kalau lupa waktu jebaru wa yasjudu fiya al-musalli sujud as-sahwi qobliyan kana au ba'diyan ala nidhami ahkamis sahwi fis sholat. Lek enek kekurangane, enek laline, maka ditambeli dengan sujud sahwi, baik dilakukan sebelumnya atau dilakukan setelahnya. Ini juga terjadi seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatil idaini utawi iki iku bab martela ake sholat riyaya loro ay idil fitri wa idil adha. An Aisyata dan riwayataki saking Dewi Aisyah radhiyallahu anha kala dawo sobat Dewi Aisyah kala dawo sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fitru utawi riyoyo iku yawma yuftir dinani mokel atau berbuka sama an-nasu menungso bahkan waktu Idul Fitri riyoyo kok poso haram. Lawal adha utawi riyaya idul adha iku yawma yudakhi dinani nyembelih sebahan nasu menungso rawahum riwayatake ing hadis sebahan Tirmidzi. Jadi hari raya Idul Fitri itu adalah hari semua saatnya berbuka. Malah kalau berpuasa hukumnya adalah haram. Sing puasa saumut dari puasa naun ya kalah ya oleh diskon. Idul Adha dinane nyembelih. Lek sampean kepingin nyembelih wong ning pondok ya apa? Ya elo kaule Imam Ibnu Abbas saking kepingine nyembelih tapi gak duwe. Belajari atine dengan nyembelih dibagi kepada yang lain. Nah, Imam Ibnu Abbas kan ngambil hadis yang sholat Jumat. Orang sholat Jumat yang gelombang keempat, maka seperti orang kurban kaman korroba dujajatan. Kayak orang kurban jagung. Waktu yang kelima, waktu subuh sampai zuhur, masuk azan kok kamu bagi lima. Maka di season kelima, waktu kelima kok kait berangkat, kaman korroba
Baidotan kaya kurban endo. Lan iki oleh sampean nek kepengin monggo nggih. Arek pondok nek 10 kan godhong aku tak ya kepengin rek. Kalau jago sing kawedhe nanti adoh-adohe belajar nggih. Belajar nyembelih, belajar kurban. Mboten belajar iki kurban temenan. Lek kondisimu berat, gak kuat tuku kambing, elok kau lemah boleh. Nggih. Tami tuku situ. Ustaz Samsul ingin punya sejarah kurban ning pondok. Selama iki kan lak dikurbani jare. Wong-wong sing kurban kon dikeki, ngono lho ya. Kapan ya aku ngekeki wong iku kapan, ngono nggih. Jadi al-yadil ulia khairun min yadis sebuah eh, Pak Yai masih anu elok arisan paling tidak elok luru dalam 7 tahun paling gak 2 kali ya dah 2 kali jadi duit-duit nah aku elok telu berarti dalam 7 tahun 3 kali ya dah ngoten ya saking kepingin lah saya ben tahun gak jane ya misalnya ngoten ini orang ya boleh-boleh jago orang apa-apa eh kalem pak duitku lah iki lek ngono bakhile gak waras-waras ya sifat bakhil niku apa rek digeting karo Gusti Allah dibenci karo manusia wasakhi jare mulai latihan kita bala orang yang dermawan disenangi oleh Allah disenangi manusia ya gak apa-apa urunan ya gak apa-apa kayak pelajaran ya. Aku gak terima Pak Yai, belajar boleh. Yo, sing penting kalau mangan dumen karo kancamu, nggih. Kon sampean nek iwak tok elok ngramut tok ora gelem, ya ta? Mayu kabeh, padahal iwak wis teko di teko dhewe, nggih, Pak. Tapi lek Pak Yai mateng royoan teko, nggih. Ae mulai nggih, mulai ditata, dianu yang pondok-pondok liyong ngene iki anak kula melek enek anggaran anu ya, anggaran kurban kayak proses belajar 50.000an ya 50.000an nggih enek ngene niku mugi mangan tok ya ngisui piring ra gelem bismillahirrahmanirrahim wah krungu wong rek mboten gelem asli piring lek akeh bismillahirrahmanirrahim jeneng-jeneng orientasinya akhlakul kari nggih, cuma ilmu tok tambah malese tambah nemen. Jangan nggih. Jadi dengan peningkatan ilmu, peningkatan akhlakul karimah, nggih. Makna ijmal ini piye? Idza ra'a al-insanu hilalal id. Jadi ketika orang delok bulan pada waktu hari raya. Nggih, tanggal 1 nggih. Tanggalnya hari raya isa 1 Syawal utawa isa 10 Idul Adha. Wajib alaihi ayya'mala bima tayaqqana fi nafsih sawa'un qabila al-hakim syahadatahu wa amila biha aw radda. Kok sampean eruh wis terjadi tanggal 1 Syawal kan perlu laporan. Baik nanti sampean ru'yatul hilal, eruh mata eruh napa? Tanggal 1 Syawal diterima karo hakim apa ora? Kawane pengadilan agamane nerima apa ora? Kalau kamu yakin, maka wajib mengamalkan keyakinanmu. Berarti haram untuk buat puasa. Lek wis tanggal 10 Idul Adha, ila elok kaul yang mengatakan kurban itu wajib. Imam Abu Hanifah rahimah, maka wajib nyembel. Imam Syafi'i kurban itu hukumnya sunnah. An il pun fikih hadisnya wakar. Wajan dia. An Abi Umar dan riwayatake saking Abi Umar ibni Anas ibni Malik radhiyallahu anhuma an umumatin umumah ni bibi amun sifat dadi bibi an umumatin saking piro-piro paman lahu kedwi Abi Umar
minas sohabati saking sohabat anna robban sak temeni ontan-ontan. Ontan-ontan itu rombongan beronta yang membawa dagangan. Iku jauh teko apa robban wasyahidu mongko pada weruh sapa robban annahum sak temeni robban iku ro'aw melihat sapa robban al-hilala ing bulan tanggal 1 Syawal wabiye bil amsi ing dalam dino wingi dino kemarin wa amarahum mengkonuli perintahum ing iku umumah utawa ing rokban sebab nabiyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyuftiru yanto mokel yanto ura poso sapa rokban lawa idha asbahu lanalikani manjing isuk sapa rokban diperintah ayyagdu yanto budalan sapa rokban ila musallahum maring panggonan sholati rokban rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Ahmad wa Abu Dawud wa hadza utawi iki hadis redaksi niki iku lafzuhu lafati Abu Dawud wa isnaduhu utawi sanate hadis iku sahihun sahih. Dan selanjutnya jadi secara maknawi ya, maknane jadi ada serombongan pedagang datang nang Madinah dan mereka bersaksi bahwa kemarin mereka niku melihat satu Syawal ruh bulan ya. Akhirnya apa? Karena bersaksi melihat bulan diperintahkan Rasulullah untuk berbuka. Wong wis riyo kok gak buka ya. Terus mari ngono subuhnya diperintah untuk ke musala melakukan salat Idul Fitri. Fikhul hadis. Idza fata, niki wong wis wingi ya. Idza fata waktu salatil Id awwala yaumin suliyat fil yaumis tsani qabla zawal wa ila dhalik zahabat al-hanabilah wal-hanafiyah. Kalau waktunya sholat Idul Fitri di hari pertama itu lepas, jadi ndelok apa tanggal 1 Syawal kemarin terus sampai teng Madinah matur Rasulullah. Nah kalau kemarin kok sekarang kok masih puasa, ini sudah Syawal ini berarti kamu segera berbuka, besok pagi kamu sholat Idul Fitri. Berarti ini sudah di tanggal 2. Memahami hadis niki dalam mazhab Hanabilah Hanafiyah kok sampean lepas di hari pertama sholat Idul Fitri dikodoi di hari iki Hanafiyah. Eman misalnya ngoten nggih. Misale sampean apa hari pertama di atas kendaraan numpak ferry kan. Gak nutut-nutut iki kapale ya kon akhire hari raya di atas kapal. Cek iso salat sebetulnya ini. Lek nek tongkang lho gak iso paling ya. Nah, ya mungkin sih ini kok ya utawa di kereta. Nah, nanti lek cara niki eman aku tak elok Imam Ahmad bin Hanbal Hanafiyah aku tak sholat Id. Nah itu boleh di qadar. Wa qalu la farqa baina idza fatat lilabsin aw ghairihi min al-azhar. Tidak ada perbedaan antara ini gak ngelakoni sholat Idul Fitri itu karena terjadi keserupaan. Iki jane sudah tanggal 1 atau belum, tahu-tahu sudah tanggal 2 atau ada uzur-uzur yang lain. Idul Fitri ternyata sakit, kita berada di rumah
sakit. Lek mau kodok monggo derek nanggune madzhab Hanabilah utawa Hanafiyah. Syafi'i bagaimana? Wa dhahabat asy-Syafi'iyah ila anna shalah tuqdu abadan ala shahih li anna yusannu qada'u nafil muaqqat in kharaja waqtuhu. Sama ini. Syafi'iyah juga begitu. Salat itu mengikuti qaul yang sahih, qaul yang benar. Itu sunnah untuk dikodoi. Karena disunahkan mengkodoi sholat sunat yang memiliki waktu ketika waktunya sudah keluar. Kon ora sholat duha, wis biasa ngelakoni sholat duha, repot. Nah sholat duha itu sholat sunat zatu waktin. Mulai terbitnya matahari, kira-kira ketinggian matahari satu tombak sampai sebelum zuhur. Kok lepas nggih, sampean istiqomah ngelakoni duha kok lepas nggih, maka setelah salat zuhur sampean qodoi boleh. Wa dhahaba Malik ila annahum in alimu bil id qabla zawal sallu wa illam yusallu yaumahu wala minal ghad li annahu amalan fi waqtin fala yu'malu fi ghairi. Kalau mazhab Imam Malik, mereka berpendapat kalau orang-orang itu mengetahui tentang hari raya sebelum zawal, sebelum zuhur, dulu terjadi rehe, informasi masih sulit, taunya hari raya itu jam 9 pagi, jam 10 pagi informasinya. Pokoknya belum zuhur, cara mazhab Imam Malik, sholatlah hari raya Idul Fitri. Tapi kalau sudah zawal, lam yusallu yaumahu. Kalau sudah masuk waktu zuhur, jangan sholat. Baik pada waktu hari raya Idul Fitrinya, atau hari besoknya. Karena sholat Idul Fitri itu sholat yang memiliki waktu. Kalau waktunya sudah keluar, jangan sholat di luar waktunya. Ini hadis ini memang ranahnya terjadi ikhtilaf, ranah ijtihad. An Anasin dan riwayatake saking sahabat Anas radhiyallahu an qala dawu sapa sahabat Anas kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikula yaghdu ora budalan isu sapa Kanjeng Nabi ora budalan isu sapa Kanjeng Nabi yaumal fitri ing dalam riyaya Idul Fitri daya pula sehingga dahar makan sapa Kanjeng Nabi tamaratin ing pira-pira kurma ing pira-pira kurma ya hatta ya pula akhrajahu riwayatake ing hadis sapa Al-Bukhari wa fi riwayatin lan iku ing dalam riwayat yang lain mu'allaqatan khalitin ta'lek wa wasyolaha lan mausulake ing riwayat sebuah Ahmad wa yakuluhunna utawi redaksi wa yakuluhunna wa yakuluhunna lan dahar makan sebuah Kanjeng Nabi ing tamarot kurma-kurma niku oleh mangan ifrodan kelawan ganjil, ifrodan kelawan ganjil dimakan satu-satu orang ke awal dia kadung luwe kan limo langsung ke untal kabeh dipangan satu-satu redak sini ngoten. Dan selanjutnya al makna al ijmali rasulun karimun wa mursyidun hakimun fi aqwali wa afali yushidu albab alal mutanatti'in wa yaqta'u qawlal mu'tadin yudawimu alal akli qabla sholat qabla sholatil id li'ala yadunna annas luzumas shaum hatta ba'da sholatil id. Kanjeng Nabi adalah rasulun karimun, seorang rasul yang mulia, seorang pemberi petunjuk yang bijaksana,
baik dalam ucapan dan perbuatannya. Jadi lek iki ungkana, lek arek ngaji gak iki. Kancing ngene lek wis kasuse dulu ngene iki dikancing walaupun gak dikunci maksudnya iki. Dulu ngene iki. Jadi jadi ngoten nggih. Tujuannya apa? Mangan sak durunge salat supaya menungso tidak punya dugaan lek dina riyaya iku cek wajib apa poso. Makannya setelah apa? Setelah zuhur atau setelah salat Idul Fitri. Lagi cocok ae awake dhewe. Biasane gak oleh mangan terus mangan. Makan pagi? Oke. Ya ta. Ya Allah. Wis terlalu sering ngene. Lek ngene iku ya sajane lek kudu wani tego sampean kudu wani ngalah kuncine di dianu dilebokno ya ini pengurus pondok ini ya gak enak ya ngono sak jane ya nggih iku kuncine tak kena kon min gak apa-apa wis kancingen tapi aja dianu wis pokoke arek gak mlebu berarti lek wis ngenteni kuat programe enek sing jaga gerbang mulai jalan mulai maghrib sampai setengah sebelas ditutup mulai arek situ arek akeh puterane arek swidak yo war loro loro ya sakulan ketemu satu kali ya lah misalnya ngoten mulai lah ngoten ya sering pesan mbak mbak sampai buatin aku lo muda gede kan seneng arek wedok sesuwe-suwe ya lah sak tuba lo gak seneng cik imut-imut kan harus amit-amit sampean ya barang-barang ngerangkul kok ngguri gak bahaya ya. Semakin gede nel gak ditarbiah ngawur padha mawon kok pengin rabi barang iku kon paham medus lek pengin rabi nyrutuk ya ya mboten padha ya gak iso gir poso ya gir ya gak iso kaya anu ya nyrutuk barang ya sing tumetam utawa bedol pager ya. Nyekel HP bedol lewat HP pacaran terus awas ya konangan aku ya enak sing nyekel HP akhirnya pusing terus loh ya waduh ya loh yang penasihati Hilmi penasihati kumpulkan masalahmu itu di situ ya di situ pak ya itu omongannya angel. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bener jasad di sini tapi terawangannya keluar ya ta akhirnya teko endi-endi ya, karu-karuan ya ta bismillah ya sadu-adu karepmu mesti omongnya angel ya ta bismillahirrahmanirrahim omongan lo kancamu ya kiri ya nah, ya kok nak dalilmu elok iku sih wong iku gak dicoba aku yo kok aku padha ya ta kono gak elok sing tak jupuk ya elok sing tak jupuk tapi aku tak jupuk waduh tamu tak jubuhi ya tapi sing tak golek yatine yatine iku masih punya kepekaan atau tidak ya mboten mawon ya akhire yo guling-guling temen akhire ya aduh mati aku ya bismillahirrahmanirrahim gak tahu sakitnya jatuh cinta ya apa sakitnya tuh di sini bantingan HP-mu celupno banyu mari Bismillahirrahmanirrahim. Jatuh nang kitab lu enak tau. Asik kawan ya. Ya, kumpul lah din, masih din. Kanjeng Nabi adalah rasul yang mulia, pemberi petunjuk yang bijaksana baik dalam ucapan atau perbuatan. Jadi dengan makan pagi-pagi itu ngisarono gak oleh lek waktu Idul Fitri iku poso. Ndelenge isarohe ngoten. Kanjeng Nabi juga tabibun mahirun. Yu'allimu an-nasawm mudha'ifun lil basar fa yursidu dhalik bitanawulil halwa fil iftar liyakwa al basar wa liyu'awwidu ma fata yushiru daiman ila wahdaniyatila al-waqid al-had al-wardi as-shomah. Kanjeng Nabi juga seorang dokter yang spesialis, pinter. Rasulullah mengetahui bahwa puasa itu mudho'ifun,
melipat gandakan nggih nanggone penglihatan. Maka Rasulullah memberi petunjuk lek kate buka mangano sing manis-manis supaya penglihatanmu menjadi kuat nggih. Waliyu'awwidu ma fata, dan bisa mengganti ketajaman motomu yang berkurang itu dengan cara itu bisa pulih. Tulis niku nggih, apik iku nggih. Dadi niki sajane dakwah nggih, dengan menulis niku wong males maca. Kajiannya sudah begitu. Jadi ada nggih, jadi wakil redakture napa nggih, wakil ketuane NU online. Itu kan Zainal Arifin ya, yang meninggal ya. Yang meninggal itu kan alumni Lerboyo. Kemarin hari-hari ini kan semua mengucapkan merasa kehilangan ya. Jadi dulu mondoknya dengan HM Putra gitu. HM Putra terus berkhidmat di Jakarta. Dan dia memang kitabnya yang mampu ngaji Tanwirul Qulub layaknya seorang santri menerangkan. Selain dia seorang apa? Dosen ya. Jadi wayahe ngaji ya ngaji wayahe. Dia menjadi napa inisiasi nih. Sudah saatnya generasi-generasi niki dakwahnya dengan tulisan iya ya. Dulu iya itu juga harus tetap jalan. Tapi wong maca tulisane akeh-akeh itu ya males ya toh. Maka konten-konten rupa napa sing rupa gambar iki apa basa nile apa wis pokoke sing rupa gambar kaya YouTube kaya gambar sing singkat sing anu nggih. Dan ini mereka sudah menggarap nggih. Kalangan di luar kita sudah menggarap. Seorang ustaz satu misalnya aku duwe ide ngeten iki nggih. Bahwa buka gunakno manisan mencerdaskan memulihkan ketajaman mata. Misalnya ngoten. Itu langsung kontennya digawe kurma manis-manis gambare hadise cilik. Lah mereka pagi ya, setelah subuh sudah di-share surat. Terus orang longgar lagi duha ya. Jam 8 share lagi. Terus zuhur share lagi. Menjelang maghrib share lagi 4 kali. Dan ini orang-orang yang haus tentang agama, kalau mereka yang memasuki di luar golongan kita, maka akan terkena faham di luar faham akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Penting nih jane nggih sudah ke sana. Aku tak cekel itu ulinan tok. Ayo janjian karo aku apa piye? Nyekel sak wulan langsung ahli. Aja dulinan tok tapi ngono lho. Siap Pak Yai. Bahkan riwetnya, riwete nggih, antarane sing punya ide kaya aku ngeten nggih, materi yang bisa dipertanggungjawabkan karo sing ngolah. Jika sing ngolah rewetnya. Paham ya riwet ya? Paham ya wes. Ya. Riwetnya itu jika agak sing ngolah nih. Satu ustad didampingi 4. Seperti apa? Blog anu nih, website NU Jombang itu yang mengikuti sudah ribuan. Wes cukup kayak mendanai dirinya sendiri sendiri pun. Seluwe-luwe gitu pengelolaan nih anu nih pun cukup. Kalau siap monggo. Satu ustad 4. Tapi bentino kudune hasilnya. Ya. Ono siap bedo ulinan ayo mau. Tapi tidak mengganggu jamaah, gak ganggu ngaji. HP itu sekedar alat. Alat untuk kebaikan. Terserah siapa yang menggunakan itu nggih. Dan monggo nggih. Kalau tidak siap langgar ulinan tok ya gak oleh. Perlakukan cara-cara seperti orang tidak dewasa gini. Kalau dewasa monggo. Siap Pak Yai. Satu hari konten positif siap. Video apa visual apa video seksual kestro kabeh ya. Audio visual sing rupa gambar cepet dipaham nggih nerangno salat khauf nerangno mbolet hadis gambar plek cara pertama gini gambare ngene ya kuwi cepet nggih itu sementara menjadi pemikiran di kalangan generasi-generasi muda Nahdlatul Ulama. Bila anjane siap monggo tak jajal satu ustad didampingi 4 nggih produktif kontennya rupa apa video seksual apa video visual nah, monggo lek gak siap wis turu wae ngaji zaman kuno ae lek ngoten ya nah,
Tapi perangnya saat ini di situ. Yang kalah di media sosial, dia kalah. Dia kalah. Walaupun sedikit bisa mengalahkan yang banyak. Bisa mengalahkan yang banyak. Selanjutnya, nah ini kena urusan kurma. Ternyata ada secara medis apa ini? Nguatno kepada penglihatan. Sing gangguan-gangguan mata, lek ditakoni mangano kurma. Ya, mangano kurma. Karo wiritan dungane napa lek bajuri nika? Nggih. Lek apal iku gak dikei loro mata. Jaman biyen akeh lek pondok iku mesti loro mata, banyune dadi siji. Nggih, mendul. Ya, nah golek ana ning bajuri, ngene iku ditulis. Doa sakit mata. Satu hadis iki makan kurma. Doa yang ada dalam bajuri tawasil iki ya nadhiraya biyaquba. Kule ana aku cepet-cepetan ae. Biyaquba aizu kama bima istaadza bihi ilmasul kamat qamisu yusufa ija albasyir bi bihaqqi yaqub dengan haknya Nabi Yakub izhab ayyuhar ramat. Hilanglah wahai sakit mata. Jangan sampailah anak darul hikmah ribet karo moto ni periksa-periksa sak teruse, ya ta? Ya, bisa cara niku mangan apa kurma, pengobatane nguatno moto, doa tawasul dengan Nabi Yakub lek apal niku insyaallah diindahno teko loro-loro moto. Kuwi ana ning bajurine. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Wa'an Ibni Buraidah dan riwayatake saking Ibni Buraidah an abihi saking bapai Ibni Buraidah radhiyallahu anhuma kala dawas sapa abihi kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikula yakhruju ora keluar sapa kanjeng Nabi yaumal fitri ing dalam siangnya hari raya hat ing dalam hari raya mulai pagi itu sudah namanya yaum lagi hatta yat'am sehingga dahar makan sapa kanjeng Nabi wala yat'am lan ora dahar sapa kanjeng Nabi yaumal adha ing dalam dina idul adha hatta yusalliya sehingga sholat sapa kanjeng Nabi rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa shahhahahu lan yukhayaki ing hadis sapa Ibnu Hibban. Jadi kalau sholat idul fitri sebelum berangkat ke masjid sunnah makan. Kalau hari raya idul adha berangkat ke masjid tidak sunat makan. Sunatnya setelah nobar ya. Setelah sholat. Iku lek sajane lek wong biyen anjen ya kurban iku dibeleh dhewe rek. Cepet lek wong Arab iku. Plek unta situ mengira. Sret wer 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 langsung sret goreng langsung ngono ya. Eling ngene kan ya piye sing kurban mek titik nunggu adile laran ditimbangi laran diukur ya ngenteni iku ya luwe mangan jam 12 kan ya. Ya lek kurban dhewe dipangan dhewe ya oleh nggih paling tidak ya pokoknya orang nazar nggih. Kalau tidak nazar kan boleh toh pokoknya yang kurban juga makan. Sing apik ya sepertelu yang 2/3 disedekah. Luwe apine sedekono kabeh. Ya kaya ngono kene disedekono kabeh mesti ya toh. Memang dulu oleh ngajari yang terbaik ya. Wong kurban sak umur pisan ya. Kadhe njaluk sepertelu sing seperempat. Wis sedekono kabeh kok dijoli dari sisi yang lain. Tenang ya, jalane ngoten. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.